Pemirsa, Rakornis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kalsel tahun 2022 turut dirangkai dengan pelantikan pengurus Asparnas dan Papri DPC Tabalong. Dalam pelantikan tersebut, Ahmad Jubair dipercaya memimpin Asparnas Tabalong, sedangkan Papri Tabalong dipimpin oleh Muhammad Mugeni. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan melantik dan mengukuhkan pengurus Asosiasi Pariwisata Nasional Asparnas Kabupaten Tabalong pada 15 Maret 2022. Selain itu, Ketua Papri Kalsel juga turut melantik pengurus Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Indonesia Papri DPC Tabalong di waktu yang sama. Keberadaan Asparnas di Tabalong diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah yang bersinergi membangun dan memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Tabalong. Hal ini diungkapkan Ketua Asparnas Tabalong Ahmad Jubair. Di samping itu, dirinya beserta pengurus lainnya juga akan melakukan rapat kerja untuk menyusun program-program, mencari solusi dan strategi dalam meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Tabalong. Depan kita akan segera melakukan rapat kerja untuk menyusun program kerja Asparnas Kabupaten Tabalong ke depan. Ini akan kita rumuskan solusi strategi apa yang kita sampaikan kepada pemerintah daerah dan stakeholder bidang pariwisata untuk bisa mengembangkan dan menghidupkan kembali pariwisata di Kabupaten Tabalong. Senada dengan Asparnas, Ketua Papri terpilih DPC Tabalong, Muhammad Mugeni, juga akan segera melakukan koordinasi penyusunan program kerja. Selain itu, ia juga akan melakukan pendataan para penyanyi, pemusik, serta pencipta lagu di Tabalong. Dengan harapan adanya Papri di Tabalong dapat membangkitkan ekonomi para seniman musik daerah. Kita mendata seluruh artis penyanyi, pencipta lagu, dan para pemusik untuk bisa tampil terhadap masyarakat Kabupaten Tabalong sehingga dapat memberikan semacam semangat atau motivasi, bahkan kita berharap memberikan dampak ekonomi baik terhadap anggota Papri sendiri dan keluarganya, kemudian terhadap masyarakat, juga terhadap pemerintah daerah. Kita berharap dengan persatuan ini, baik penyanyi, kemudian pencipta lagu, pemusik, kita bersatu untuk membangun Tabalong yang lebih baik dan terdepan dalam rangka menyambut ibu kota negara baru. Pengurus Asparnas Tabalong ini diambil dari beberapa kalangan, mulai dari pemerintahan, pelaku UKM, pelaku pariwisata, LSM, hingga masyarakat umum. Selain itu, para pengurus Papri Tabalong juga sebagian besar diisi oleh para pelaku seni lokal Tabalong. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.